masih bagi orang awam saya masih kurang jelas mengenai apakah restorasi itu hanya menyangkut lahan putih saja, satu. Kedua, jadi sebenarnya UER itu hasil akhir dari restorasi itu apakah bisa tidak berhubungan dengan kondisi aslinya lahan tersebut, itu yang basic. Terus yang ketiga, untuk kasus Indonesia, kenapa mau mempromosikan restorasi timbang deforestasi saja? Karena bagian besar lahan kritis, kemungkinan besar status tata guna lahannya masih forest. Itu apa benefitnya dengan mempromosikan istilah ini? Share benefit. Oh ini untuk definisi restorasi yang jadi kalau di Indonesia memang masih spesifik yang definisi legalnya peraturan menteri, dan ini juga saya tahu ceritanya itu ada kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan mengenai pemberian izin UPHKRE yang restorasi ekosistem gitu. Jadi dulu itu belum ada istilah restorasi, itu belum masuk ranah hukum Indonesia, tapi dibutuhkan untuk itu. Jadi ketika itu karena butuh cepat juga, akhirnya yang dicapai adalah restorasi itu artinya sangat sempit, ya ini pemulihan ekosistem ke kondisi semula gitu. Jadi mencapai kondisi equilibrium, itu bahasa yang bahkan disebutkan di dalam permennya gitu. Tapi kalau dari WRI sendiri, kami melihat restorasi lebih luas dari itu tentunya, karena kalau kita lihat dari debat akademik beberapa tahun terakhir, memang dulu restorasi tahun 90-an itu hanya dengan jenis asli, harus mengembalikan kondisi awal. Tapi kan seiring dengan perkembangan semakin banyaknya diskursus mengenai sustainable development goals dan lain sebagainya, fungsi aspek sosial, aspek ekonomi dari hutan dan pemanfaatannya oleh masyarakat itu menjadi hal kunci juga gitu. Makanya definisi restorasi itu juga sudah berkembang ke arah yang lebih luas, dan kami sendiri dari WRI itu mendukung definisi yang lebih luas tadi, karena ya kami pikir sebagai lembaga yang bergerak di bidang sustainable development, restorasi itu ya tidak hanya berupa penanaman pohon semata atau pengembalian fungsi ekologis, tapi juga harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya pikir bagi negara-negara seperti Indonesia ini adalah kesempatan untuk mengakses bantuan teknis maupun pendanaan dari banyak lembaga donor, karena restorasi juga menjadi suatu hal yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, sama seperti Red Plus gitu. Jadi banyak call for proposals, for example, itu yang kaitannya terkait dengan restorasi gitu. Dan kami pikir Indonesia itu punya dari hasil Global Forest Watch-nya WRI, Indonesia itu punya banyak lahan yang sepertinya cocok untuk restorasi, bukan hanya di lahan kritis saja gitu, tapi juga kan tadi tergantung apa yang diinginkan gitu. Misalnya agroforestry itu kan mungkin tempatnya bukan di lahan kritis sekarang, atau perhutanan sosial lewat hutan desa, hutan kemasyarakatan, itu ada hutan yang mungkin kondisinya masih baik tapi juga perlu dijaga oleh masyarakat. Kemarin Jokowi baru banyak memberikan akses ke masyarakat adat gitu, lewat pemberian izin kelola hutan adat gitu. Itu beberapa banyak orang itu juga berargumen bahwa itu juga sebenarnya bagian dari restorasi juga, karena itu kita ingin menyelamatkan hutan, menjaga hutan, menjaga fungsinya, tapi juga melihat potensi pemanfaatan hutan secara sustainable oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ini menurut saya restorasi ini sangat
sangat sangat wide gitu. Jadi nggak hanya bisa bilang bahwa restorasi ini untuk pemulihan lahan kritis saja atau di pemulihan fungsi ekosistem seperti semula, karena kita harus lihat kebutuhan kedepannya tata guna lahan itu seperti apa. Nah, itu sekarang ini banyak yang sedang dibicarakan juga oleh WNI, oleh teman-teman lain, akademisi juga, kriteria kesuksesan restorasi itu seperti apa sih? Benchmarknya itu kan mesti ada. Ada yang bilang ini sebagai contoh gitu. Kalau kita lihat di suatu tempat, misalnya kita lihat kebakaran hutan gitu. Tapi kebakaran hutannya itu hanya di satu wilayah aja, tapi di wilayah lain enggak gitu. Nah ini mungkin kita bisa ambil benchmarknya itu ambil say ketika data satelit ada tahun 1990-an gitu, itu masih hutan, tapi sekarang sejak karena kebakaran berulang itu udah bukan hutan lagi gitu, sudah terdegradasi. Nah ini yang menjadi benchmarknya adalah area di sekitar hutan yang terbakar itu yang masih bagus gitu. Nah ini contohnya gitu, tapi bisa juga ini benchmarknya ini kadang di beberapa kasus sesuai kesepakatan para pihak, fungsi yang ingin dipulihkan itu seperti apa, apakah lebih ke kita lihat dari misalnya kalau fungsi hidrologi gitu, apakah banjir sudah nggak kejadian lagi di beberapa tahun ke depan gitu, misalnya itu bisa jadi benchmark juga. That's right. Kenapa tidak fokus pada deforestasi? Saya pikir sebenarnya ini adalah suatu hal yang complementary gitu. Kalau kita lihat datanya, Sipor itu punya suatu kurva yang cukup sering ditunjukkan juga. Ini menunjukkan trajektori hutan di masing-masing negara itu seperti apa sih? Itu biasanya itu kan hutannya bagus, kemudian banyak terdeforestasi, jelek, tapi lama-lama itu kayak picking up lagi gitu, ke atas lagi gitu. Jadi saya pikir kalau kita lihat Indonesia secara umum itu di masing-masing provinsi juga beda-beda. Jadi ada provinsi yang mungkin masih turun-turun gitu, tapi mungkin di beberapa tempat seperti beberapa tempat di Jawa, beberapa kabupaten di Jawa itu dengan programnya Perhutani, Hutan Taman Rakyat itu sebenarnya mulai naik ke atas lagi juga gitu. Jadi tentu mencegah deforestasi itu juga penting. WNI punya banyak program yang kaitannya dengan pencegahan deforestasi, karena ya kalau restorasi berhasil tapi deforestasi jalan terus, itu kan berarti bukan zero net deforestation, karena padahal kita ingin membalikkan rate deforestasi Indonesia supaya malah jadi positif gitu. Tapi saya pikir dengan kesempatan-kesempatan yang ada dari segi pendanaan, kemudian kalau kita balik ke trajektori tadi, beberapa tempat itu sudah mulai naik lagi juga. Nah ini yang mesti kita jaga gitu, biar yang kelihatannya ini udah kayak sudah di poin ketika ini bisa naik atau bisa turun lagi gitu. Nah program-program restorasi hutan dan tanaman itu saya pikir berguna untuk mendorong itu supaya trajektorinya bisa naik lagi di beberapa tempat tertentu. Halo, saya Frida dari JPAL. Pertanyaan saya lebih terkait dengan hasil analisa ini ya. Soalnya rasanya ini menarik banget. Salah satu hal yang membuat ini menarik bagi saya adalah bahwa dia menanggung disebut dari rencananya hasilnya pas sudah selesai analisisnya, apakah akan ada satu policy recommendation, terus kemudian apakah akan ada digabungkannya, kemudian bagaimana menyampaikannya ini kepada pembuat kebijakan ketika ini sangat multidisiplinary dan mungkin kemampuan teknis untuk masing-masing linknya agak berbeda untuk mengkonsumsinya. Jadi tentunya ya, jadi kami WNI dari tingkat global dan juga WNI Indonesia sebagai think tank, tentunya produk-produk kami salah satunya itu selain juga menelurkan metode-metode semacam ini, kemudian juga mempublikasikan hasilnya di jurnal internasional atau publikasi WRI, kami juga menuliskan policy briefs dan produk-produk yang semacamnya gitu, white paper dan lain sebagainya. Dari sekarang pun kami sudah banyak kontak gitu dengan
teman-teman di KFHK, di Kemendes PDT, jadi mereka di BRD, mereka juga cukup aware juga dengan metode ini gitu. Nah, hasilnya tentunya akan kami sebar luaskan juga dari dalam bentuk dalam berbagai macam bentuk gitu, apa policy brief salah satunya, tapi juga ke masyarakat luas juga, ke daerah-daerah lain juga gitu. Karena harapannya selain hasil dari apa yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan dan Jambi itu memberikan masukan bagi kami untuk membuat Mekar ini jadi lebih adaptif lagi, lebih pas lagi untuk kondisi Indonesia, kami juga ingin supaya ini bisa harapannya dipakai di tempat-tempat lainnya, karena pendekatannya saya pikir pendekatan yang multidisipliner, pendekatan yang partisipatif ini sangat dibutuhkan juga gitu, di banyak tempat. Nah, untuk melakukannya kami juga sebenarnya sedang mendorong pembentukan semacam forum nasional untuk restorasi. Jadi kenapa WRI misalnya terlibat di yang tadi diskusi mengenai Bone Challenge, salah satunya karena setahun terakhir juga kami juga sudah banyak mengumpulkan stakeholder restorasi, jadi dari pemerintah pusat, dari KLHK, dari berbagai direktorat jenderal yang berbeda, kemudian dari KPH-KPH juga, kemudian dari misalnya balai-balai BPDAS, balai pengelolaan daerah dan sungai, kemudian teman-teman CSO, WWF, TNC, CI, ini mereka juga mulai menaruh perhatian kesini juga gitu. Bahkan juga pihak swasta, April, APP, itu kalau saya bilang sebagai bagian dari supaya image mereka juga terbangun lebih bagus lagi, itu juga banyak ya tertarik dengan metode ini. Bahkan APP sendiri pun sebenarnya untuk Bone Challenge tahun 2015 yang lalu itu pernah mendeklarasikan komitmen sebesar 1 juta hektar. Jadi mereka juga punya stake juga di sini, dan mereka tertarik mengaplikasikan metode semacam ini gitu di wilayah konsesi mereka atau wilayah binaan mereka. Jadi mungkin jawabnya agak long-winded, tapi ya itu yang sudah kami lakukan, apa banyak berkoordinasi, berkomunikasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan supaya hasilnya juga bisa dibaca oleh teman-teman tersebut dan bisa kemudian di mainstreamkan ke pemangku kebijakan. Untuk di BRG sendiri, Badan Restorasi Gambut, kami juga akan kerjasama dengan BRG membuat rencana restorasi ekosistem gambut dengan menggunakan pendekatan Mekar. Tapi kan gambut lebih spesifik dan kompleksitasnya itu juga tinggi juga gitu, apa kita mesti lihat fungsi hidrologi dan sebagainya. Tapi saya pikir framework Mekar ini karena itu adaptif bisa dipakai juga di sana, dan kami sudah ada rencana mengaplikasikannya dengan teman-teman di Badan Restorasi Gambut. Mungkin pertanyaan dari saya sebenarnya masih terkait dengan deforestasi tadi ya. Dalam teknik Mekar ini saya tidak melihat bagaimana untuk address the root of the degradation itself. Jadi apakah kita mengidentifikasi tempat atau area di mana proses degradasinya itu atau root of the problem sudah selesai, gitu kan? Atau kalau misalnya tidak diidentifikasi seperti itu, ya kita restore, tapi the root of the problem is still ongoing, gitu kan? Jadi bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Jadi ini sebenarnya itu yang kalau saya lihat sendiri ketika mulai bergabung dengan WRI, saya juga bergabung dengan WRI itu 10 bulan yang lalu, itu juga hal yang saya lihat juga. Tapi di Indonesia bagian dari perencanaan yang di Sumatera Selatan ini kami pakai teknik DPISR gitu. Jadi melihat driversnya dan sebagainya itu. Ketika kami melakukan FGD dengan teman-teman di lapangan, teman-teman Forumdas tadi, jadi kita lihat apa namanya root dari degradasinya itu apa sih gitu, kemudian linkage-nya itu gimana, sehingga itu jadi apa namanya penyebab pusatnya hutan itu gitu. Yang kami lakukan adalah kebetulan ICRAF dan WRI itu juga terlibat di dalam pembuatan green growth, rencana green growth pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan ICRAF itu yang menjadi katalisatornya gitu untuk arus utamaan isu-isu lingkungan ke dalam
ke dalam RPJMD pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang kami lakukan adalah ya meskipun proyeknya mengenai restorasi, tapi ya kita harus mengadres root problemnya. Itu kan sudah ada apa bullet pointsnya apa aja gitu dari hasil FGD kami itu yang kemudian kami perjuangkan di supaya masuk di RPJMD Pemprov Sumatera Selatan. Jadi kami melihatnya juga lebih holistik secara komprehensif juga. Dan ini untungnya yang di Sumatera Selatan itu karena ada ikraf yang sudah lama bekerja di Sumatera Selatan dan punya hubungan baik dengan Pemprov Sumsel, hasil dari analisa kami ini bisa dengan mudah di check up oleh Pemprov Sumatera Selatan. Makasih, saya Nabila dari Sekolah Ilmu Lingkungan. Dalam sistem ini, saya mau tanya kinerja dari pemerintah atau pelaksana itu di mana? Maksud saya gini, kadang-kadang itu ya inisiatif udah bagus. Tadi Satria udah cerita macam-macam, udah sangat komplit ya. Dasar hukum udah oke, terus anggaran ada dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya pada saat pelaksanaan enggak juga. Contoh nyata mungkin yang masih aktual tuh BRG komitmen udah oke, dari pemerintah udah oke, dasar hukum udah kuat, anggaran ada walaupun belum turun, tapi ujung-ujungnya ada faktor manusianya. Jadi dengan KLHK masih cangkung, gitu. Gimana pelaksanaan di lapangan dan sebagainya? Karena konteks di Indonesia dan di negara lain mungkin di mana tadi Rwanda dan sebagainya akan sangat beda. Terus belum lagi kompleksitas masalah gambut hutan Indonesia mungkin banyak yang sekarang ini diprioritaskan untuk direstorasi ada di wilayah gambut, sementara sains mengenai gambut sendiri sangat diperdebatkan. Kita tahu ya nggak tahu ya bisa didebatin juga gitu bahwa saintis juga terbelah dua, ada yang didukung oleh perusahaan yang sangat pro untuk plantation di atas gambut, ada yang full restorasi, tidak boleh diapa-apain. Itu satu. Yang kedua, komen, pertanyaan mengenai Sumatera Selatan. Ada satu inisiatif di Sumatera Selatan yang menurut saya pribadi sangat mengkhawatirkan. Saya nggak tahu udah pada tahu apa belum atau dianggap minuscule atau apa. Jadi ada inisiatif mengatasi kebakaran hutan dari Korem 044. Mereka keluar dengan inisiatif bahan kimia yang mereka tebarkan di lahan gambut, yang in essence yang mereka lakukan adalah mengubah gambut menjadi non gambut. Dan ini sudah nomor satu jelas didukung oleh militer. Seberapa jauh saya nggak tahu, kayaknya udah lumayan besar karena menurut pengakuan mereka udah berhektar-hektar, didukung oleh gubernur dan jelas didukung oleh plantation owners. Jadi itu kalau kita sekilas dengan definisi restorasi, dia bisa kembali ditanami, itu yang mereka claim, tidak ada kebakaran. Jadi mungkin harus berhati-hati di situ karena fungsi dari ekosistem gambutnya itu hilang. Dia tidak lagi menyimpan air dan sebagainya. Terima kasih. Yang pertama mengenai sisi manusianya itu benar sekali. Saya juga cukup mengikuti juga itu bagaimana BRG misalnya beberapa minggu terakhir ini terus diserang oleh beberapa pihak di KLHK
Saka juga itu. Nah ini kan salah satu alasan juga kenapa ya BRG itu jadi membutuhkan lebih banyak lagi dukungan sebenarnya kalau saya lihat dari teman-teman akademisi, teman-teman CSO, think tank seperti WRI juga gitu. Jadi bagian dari mungkin bagian dari exit strateginya BRG juga gitu. Tapi pada intinya yang ingin saya tekankan adalah di Mekar sendiri itu pun sebenarnya yang tadi yang restoration diagnostic tools sendiri itu faktor-faktor semacam ini itu juga menjadi bahan pertimbangan atau paling tidak sudah harus muncul dalam hal diskusi ketika perencanaan restorasi seperti apa sehingga sudah bisa muncul beberapa skenario strateginya itu untuk menghadapi hal-hal yang sulit seperti ini itu seperti apa gitu. Nah WRI sendiri kebetulan kami juga cukup dekat hubungannya dengan BRG juga ya kami juga berupaya membantu sekuat kami gitu menyediakan data-data yang dibutuhkan BRG yang mungkin dibutuhkan BRG ketika berupaya mencari pendanaan tambahan atau ketika berhadapan dengan KLHK ketika ingin menunjukkan apa sih yang sudah dilakukan oleh BRG selama ini gitu. Misalnya sebagai disclosure, WRI terlibat dalam upaya pemetaan gambut lewat teknologi LiDAR gitu. Itu kan juga butuh beberapa bulan, belum post-processingnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu dikomunikasikan juga kepada teman-teman di KLHK. Tapi yang dari segi politik semacam ini saya setuju sekali ini di tiap negara itu beda, tapi bukan berarti kita nggak bisa memitigasinya gitu. Maksudnya ada banyak cara-cara politik juga yang bisa dipakai, tapi itu kan di luar ranahnya WRI. Paling nggak kami menyediakan data-data akurat berdasarkan science atau di beberapa kasus kayak misalnya lewat Mekar apa yang diinginkan masyarakat juga itu lewat pendekatan partisipatif. Jadi paling tidak pengambilan keputusan itu bisa benar-benar berdasarkan data atau jadi evidence based gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Kemudian yang kaitannya dengan yang kedua, terima kasih banyak infonya. Saya sendiri belum pernah dengar, saya jadi penasaran itu tepatnya di mana, di Oki kah atau di kabupaten lain gitu. Tapi nanti akan saya akan cari tahu. Di Sumatera Selatan lanskap politiknya juga menarik sekali gitu. Apa ada banyak CSO yang terlibat di sana, APP punya banyak dan perusahaan lain itu punya banyak stake juga di sana. Bahkan untuk penyelenggaraan acara Bond Challenge kan tempatnya di Palembang sebenarnya dan akan bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Selatan itu peran APP awalnya itu cukup besar tapi KLHK kemudian datang dan APP saya pikir juga tahu bahwa karena hubungannya sedang kurang baik dengan KLHK juga agak mudah. Jadi ada banyak sekali unsur-unsur politik dalamnya. Kami sendiri juga harus bekerja secara hati-hati juga, tapi kembali lagi yang kami lakukan adalah WRI sebagai think tank sekaligus think tank kami ya berupaya menghasilkan data-data melalui riset yang rigorous gitu, melalui kegiatan-kegiatan yang nanti bisa menjadi yang ketika itu dipakai oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lain, integritas kami tidak dipertanyakan, terutama dalam hal integritas pengambilan hasil risetnya. Jadi so far itu yang menjadi kunci bagi kami sih, sekaligus juga bagaimana bersikap berhati-hati dan sopan dalam menjaga hubungan dengan masing-masing pihak, karena kami tahu Sumatera Selatan juga sangat menarik sekali dari segi politis. Ya, perkenalkan saya David Gabriel dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Bandung. Sebenarnya saya mau tanya ke Mas Satrio mengenai hubungan asesmen ini dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi kan setiap daerah itu kan punya rencana tata ruang wilayah sehingga pemerintah
pemerintah bisa mengambil keputusan kira-kira contohnya ketika ada penggusuran di suatu daerah karena memang itu bukan sesuai rencananya. Nah ternyata di sini kan Mas Satria membuat asesmen baru yaitu evaluasi kesempatan restorasi. Nah pertanyaan saya adalah kira-kira dalam asesmen ini seberapa besar rencana tata ruang wilayah ini digunakan sebagai pertimbangan? Kira-kira bobotnya itu seberapa besar? Karena di sini ada tools indikator real lain dalam asesmen ini sehingga nanti kan bisa saja berubah dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira ada rencana untuk hasil asesmen ini untuk disarankan ke pemerintah untuk menjadi rencana tata ruang wilayah yang baru atau tidak? Terima kasih. Jadi yang tadi ini sebenarnya ini berdasarkan ini sih apa rencana tata ruang atau paling tidak dari pemerintah pusat gitu, yang mana yang kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, HPK, kemudian ada APL juga, areal penggunaan lain juga. Tapi yang kemudian kami lakukan adalah kami menyandingkan ini, membandingkan ini dengan citra satelit yang menunjukkan land use-nya itu seperti apa, existing land use ini apa. Jadi dibandingkan, jadi yang jurisdiction berdasarkan legal status-nya dibandingkan dengan yang land use-nya. Yang legal status-nya ini kaitannya sama RTRW sebenarnya gitu. Nah, itu kami tanyakan ke teman-teman di lapangan gitu, ini kondisinya kayak gini gitu, ini apa yang perlu dilakukan, apakah perlu dipulihkan fungsinya atau tadi fungsi yang sudah ditetapkan di RTRW itu perlu diubah gitu. Jadi ternyata ada banyak masukan juga dari teman-teman gitu, tergantung tadi kalau mungkin kembali ke jenjang rentang yang saya tunjukkan apa restoration staircase gitu. Kita kan macam-macam, ada yang biayanya tinggi, ada yang biayanya rendah, ada yang degradasi fungsinya itu sudah susah lah dikembalikan ke tingkat asalnya gitu. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal semacam itu, kemudian para pemangku kepentingan bersama-sama ini membuat masukan gitu, seperti apa. Nah, balik ke kasus yang Sumatera Selatan kemarin itu, ICRAF itu juga kan di tiap provinsi ini ada beberapa yang rencana tata ruangnya itu belum selesai gitu. Konsultasi publik untuk Sumatera Selatan yang terakhir itu baru beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dan kebetulan itu sesudah ini dilakukan. Jadi teman-teman ICRAF karena terlibat dalam prosesnya itu juga sudah menyampaikan hasilnya ke apa namanya forum untuk apa pengesahan RTRW itu. Nah saya tapi nggak mengikuti hasil akhirnya gimana, tapi paling tidak kami sudah menyampaikannya gitu, dan bahkan Pak Bupati sendiri sudah sempat apa namanya mempresentasikan ini juga gitu di COP22. Jadi paling tidak ada Pak Gubernur, Pak Alex Chobin, paling tidak ada sedikit perhatian lah dari Pemprov terhadap hasil penelitian ini. Mungkin pertanyaan terakhir ya, kecuali ada burning questions. Oke. Terima kasih. Saya Dean dari UI, FISIP. Yang sebenarnya sih ini bukan sebuah pertanyaan, cuma sebuah brainstorming aja mungkin. Ada nggak sih dalam proses pengambilan data di Sumatera Selatan dan Jambi itu, kan tadi kan Mas Satria udah pakai citra satelit, ada nggak sih kayak membandingkan gitu hutan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat lokal dan hutan, kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan, perhutani, atau apapun juga, karena itu akan sangat menarik sekali untuk political tools lagi untuk, ya tadi Mas Sabri juga sempat bilang tentang 12,7 hektar. Jokowi kemarin baru memberikan status hutan adat ke 9 komunitas dan paling banyak kalau nggak salah itu di Jambi, di Kerinci. Jadi mungkin akan menarik kalau misalkan itu akan ada semacam kayak study
capital income itu kan untuk restorasi juga. Yang kedua adalah tadi saya sih mungkin ada sambutan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa ada juga kenapa Sumatera Selatan menjadi, cuman tadi Mas Satrio juga ada bilang, cuman menurut saya kan sangat menarik kalau misalkan studi berikutnya setidaknya dilakukan di Provinsi Riau misalkan atau mungkin di Kalimantan. Itu aja sih, terima kasih. Tadi yang pertama pertanyaan itu mengenai jadi membandingkan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan yang dikelola oleh perusahaan. Itu sedang kami upayakan juga, tapi progresnya agak lambat. Jadi kebetulan WRI juga punya proyek yang lain juga, kebetulan saya juga PIC-nya, yaitu di pembantu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di KLHK. Jadi mereka punya PIAPS, peta indikatif areal potensi peta indikatif areal perhutanan sosial, indikatif dan areal perhutanan sosial. Jadi yang sekarang yang 12,7 juta hektar itu diambil dari PIAPS. Jadi apakah kawasan dijadikan HD, HKM, HTR dan lain sebagainya. Dan ada juga kawasan yang sudah existing, sudah ada selama ini dikelola oleh masyarakat. Yang belum ada adalah kriteria suksesnya perhutanan sosial itu seperti apa sih? Nah ini yang sedang berusaha WRI lakukan. Kita melihat dari banyak segi gitu, dari segi biofisiknya. Jadi apakah misalnya kawasan yang sudah jadi HD atau HTR sejak tahun 2000 gitu misalnya, apakah masyarakat itu bisa berhasil gitu dalam hal menjaga supaya tetapan lahannya itu tetap seperti itu atau tidak berkurang gitu misalnya. Kemudian apakah misalnya kita bandingkan dengan titik hotspot gitu, misalnya di daerah Sumatera, di Kalimantan yang rawan bencana, apakah hotspotnya itu banyak di yang dikelola perusahaan ataukah yang sudah atau jangan-jangan kawasan yang sudah lama di designate sebagai HD, HKM itu banyak hotspotnya. Jadi ini yang berusaha kami lihat dari segi biofisik, tujuannya adalah untuk membuat case bahwa dari segi biofisik ini loh apa namanya perhutanan sosial yang dikelola masyarakat itu berhasil gitu. Kemudian yang lainnya yang kriterianya kami juga masih meraba-raba bekerja sama dengan beberapa teman-teman lain CSO yang lain itu, dan ini juga saya tahu kalau dari UI itu Bu Suraya Afif itu banyak juga terlibat, adalah kalau untuk melihat dari segi sosial, segi ekonomi untuk perhutanan sosial ketika dikatakan berhasil, kriterianya itu seperti apa sih gitu kan, itu berarti butuh misalnya melihat distribusi pasar dari komoditas tertentu gitu yang dikembangkan di situ gitu. Kemudian seperti apa kriteria itu belum ada. Nah, ini yang sedang dalam diskusi banyak teman-teman di daerah. Jadi usaha seperti itu sedang banyak dilakukan. Juga saya tahu teman-teman SIPOR, teman-teman IKRAF yang sudah banyak berkecimpung di dunia agroforestry, perhutanan itu juga sudah mulai ada apa hasil komparasi dari perhutanan sosial di berbagai negara, kelebihan pro dan kontra dari perhutanan sosial di misalnya Ekuador versus Indonesia versus Nepal. Jadi saya pikir kita sedang berusaha ke sana, apalagi saya tahu perhutanan sosial ini kedepannya akan menjadi salah satu signature inisiatifnya KLHK dan Presiden Jokowi juga gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu adalah mengenai, sorry saya lupa. Oh, di Riau. Di Riau untuk yang Mekar sendiri belum ada, tapi WRI sebenarnya punya proyek di Riau. Jadi tadi saya sempat menyinggung tentang One Map inisiatif kebijakan satu peta di tingkat nasional. Itu kan perlu diimplementasikan di tingkat daerah. Kita sedang mencoba di tingkat daerah melakukan kebijakan satu peta. Ini ada banyak diskusi tentang tenurial dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan oleh WRI dan teman-teman lain di Riau yang
yang sebenarnya profesi yang sangat sulit kalau kita lihat dari banyaknya atau maraknya kasus-kasus kehutanan di sana, itu kita membuat suatu forum yang memfasilitasi diskusi multi pihak. Nah, forumnya ini juga pendekatannya juga agak beda gitu dari forum-forum sebelumnya. Jadi harapannya ini bisa jadi setiap pihak itu bisa membicarakan apapun tanpa ada baggage dari kondisi nyata di lapangan gitu. Maksudnya okelah kita mulai dari awal lagi. Ini yang dulu-dulu udah kita mungkin ada amnestinya di sana juga, tapi mulai sekarang kita setuju untuk melakukan A, B, C, D, E, dan ini disetujui oleh semua pihak yang ada di forum tersebut gitu. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh WERI Indonesia, bukan oleh tim saya tapi oleh tim yang lain. Jadi Riau kami juga masuk, tapi fokusnya lebih banyak ke warna. Singkat aja, ada beberapa skeptical ya dengan restorasi. Yang skeptical pertama adalah saya khawatir restorasi digunakan sebagai mekanisme untuk menunda guna lahan seperti yang mungkin disebutkan oleh sebelumnya, karena endpoint of restorasi begitu bebas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, restorasi di sini bicara tentang flora saja, di mana faunanya, padahal kan kita care juga sama faunanya. Jadi at least itu dua hal yang saya concern banget yang istilah. Yang kedua itu saya jawab dari yang kedua. Kami sih kalau fungsi salah satu fungsi ekologi adalah fungsi keanekaragaman hayati. Jadi ya seperti yang disebutkan ini memang bukan restorasi itu bukan berarti penanaman pohon, tapi kita lihat kalau misalnya dari fungsi keanekaragaman hayati yang ingin ditingkatkan, tentunya habitat hewan itu juga penting. Salah satu sebagai contoh gitu, misalnya yang di peta ini sebenarnya itu ada beberapa yang berupa koridor satwa. Jadi di antara satu area konservasi suaka marga satwa dengan suaka marga satwa yang lainnya, itu kita lihat mungkin nggak ada buffer zone-nya gitu dengan lahannya punya perusahaan gitu. Nah, itu kan berarti mungkin perlu dibuat buffer zone, atau bahkan lebih jauh lagi gitu, habitatnya suatu satwa misalnya harimau Sumatera gitu terfragmentasi. Jadi antara habitat antara satu patch dengan patch yang lain itu nggak ada hubungannya. Nah, ini koridor satwanya ini juga menjadi bagian yang menjadi prioritas restorasi juga gitu. Dan ini juga muncul dari beberapa kali kesempatan kami mengadakan FGD di Sumatera Selatan, karena memang ada beberapa ahli biota juga yang terlibat di forum DAS Sumatera Selatan ini gitu. Kemudian yang pertama, skeptisisme mengenai restorasi untuk di Indonesia karena endpointnya yang begitu luas. Saya pikir perlu ada ini sedang dibicarakan oleh KLHK sekarang. Jadi KLHK sedang mengadakan beberapa FGD, karena tadi kan kalau definisi restorasi KLHK itu sempit sekali kan, sedangkan dan impactnya kenapa ini bisa muncul diskusi ini adalah karena One Challenge tadi gitu, yang akan dilakukan bulan acara regional meetingnya akan dilakukan di Palembang bulan April 2017 ini. Pemerintah sekarang sedang merevisi ulang gitu. Kemarin misalnya ada lontaran, kalau gitu permennya kita ubah aja gitu misalnya, atau Indonesia harus kalau restorasi ya jangan sampai misalnya kalau di beberapa pihak, WRI tidak termasuk, menyatakan bahwa manage plantation gitu, bahkan arguably perkebunan kelapa sawit itu bisa jadi contoh restorasi, apalagi itu dilakukan di lahan kritis. Buat kami dari WRI itu, kami belum gak sampai mendukung ke arah sana gitu. Tapi tentunya ini perlu ada diskusi lebih
lebih lanjut lagi dengan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun di tingkat daerah. Daerah sendiri juga nggak bisa di tingkat kabupaten aja gitu misalnya, tapi juga tingkat provinsi, apalagi dengan adanya Undang-Undang 23 yang baru ini kan kewenangan kehutanan itu ditarik ke provinsi gitu. Nah ini kita lihat, kita perlu lihat kapasitasnya technical personnya yang mengurusi hutan itu, KPH-KPH-nya itu mereka perlu dilibatkan juga sebenarnya dalam diskusi semacam ini gitu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan juga atas presentasinya. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Rio. Sudah habis 12.